Di mana? Mungkin lagu. Oke, okay. Ayo. Enggak butik. Jody pernah enggak sekolah di sini, Jody? Pernah. Tahun berapa? 2015. Tapi lulus. Ya lulus. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, dulu ini adalah kelas satu. Dulunya banyak penampakan jin-jin tobrut. Banyak sih, Bos. Ini ruangan apa sih dulu mah kelas 1 belah sini tempatnya. Apa ya? Ruangan Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian semua. Saya selalu di kesempatan malam hari ini. Nah, di kesempatan malam hari ini kita lain cerita dan berbeda lokasi ya teman-teman. Sekarang saya berada di tempat sekolah dulu. Saya sekolah di sini di SMP 2 Ciparanti ya. Cimerak Ciparanti ya. Ini di sini saya mau ketemu sama anak. Di sini ada kegiatan pramuka teman-teman. Nah, tuh, tapi gelap ya teman-teman. Nah, ini lokasinya seperti ini. Dulu saya sekolah di sini teman-teman. Nah, sekolah di sini. Dia ada acara pramuka di sana. Dan saya sekolahnya di sini dulu nih. Ini kelas berapa nih? Saya udah lama teman-teman nggak kesini. Ini sekarang ada acara teman-teman anak saya. Nah, tapi dalamnya kosong teman-teman. Gak tahu tapi kalau siang tuh saya lagi cari anak saya, mungkin ada di sana teman-teman lagi belajar apa itu ya, kita tahu ya, sama ibu guru sama anak-anak yang lain. Wah, ini acaranya acara pramuka teman-teman. Soalnya saya ingat ke anak saya tuh. Jadi dia itu gak bawa motor, gak bawa HP, gak bawa duit tadi ya waktu dia berangkat ke sekolah. Tapi gelap teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita mengelilingi lokasi ini ya teman-teman. Tapi mohon maaf, ini gelap banget karena ini malam. Saya ke bawah senter, terus HP-nya yang pakai vlog ini gak ini apa teman-teman. Duitnya kurang jelas. Kalau malam suasananya serem juga ya teman-teman, agak ngeri. Coba kita ke sebelah sini teman-teman. Nah, ini kelas berapa ini? Saya dulu waktu kecil, waktu sekolah di sini, nggak ada lokasi ini teman-teman, nggak ada tempat ini, nggak ada ruangan kelas berapa ini teman-teman. Nah, kalau di sebelah sana itu laut. Wow, mohon maaf ini gelap banget, saudara-saudara. Mana di sana ruangan, gak tahu saya udah tahun berapa saya keluar teman-teman dari sekolah ini, mungkin tahun berapa gak tahu ini. Sekarang pokoknya anak saya udah kelas 3 SMP teman-teman, udah kelas 3 SMP udah sekolah di sini. Dulu saya yang di sini, tapi dulu saya bandel amat di sini ya, jadi murid yang paling bandel. Oke, kita lanjut. Saya cari anak, tapi dari tadi gak kelihatan. Nanyain ke temen-temennya, itu di mana gitu. Oke guys, kita sama temen gua nih, tapi gelap cem. Ada Om Ajis di sini ya, lagi cari adiknya juga sama. Pernah gak kamu sekolah di sini men? Pernah bos. Tahun berapa tuh? 2012. 2012. Sampai 2015. Sampai 2015. Wow. Saya juga pernah di sini, tapi bandel nih dulu di sini ruangan kamar mandi teman-teman. Tapi sekarang bagus. Pernah kejadian sama cewek di sini saya. Dulu ya. Gak ada api unggun. Gimana ini? Belum? Ruangannya kalau malam serem ya? Pantesan sering banyak yang kesurupan. Ini kamar mandinya. Ngeri juga.
pasar bos. Di mana? Lagu. Oke, okay. Ayo. Jody pernah nggak sekolah di sini Jody? Pernah. Tahun berapa? 2015. Tapi lulus. Ya, lulus. Kan? Alhamdulillah ya. Nah dulu ini adalah kelas. Dulunya banyak nampakan jin-jin tobrut. Banyak sih bos. Ini ruangan apa sih dulu mah kelas 1 belah. Sini tempatnya apa ya? Ruangan TK. Jis dulu kamu sekolah sampai kelas berapa? Sampai lulus? Sampai lulus bos. Di sini. Masih ingat gak ruangan-ruangan di mana kamu kelas berapa ke kelas berapa bangkunya yang mana ruangannya? Masih. Kalau pas kelas 7 dulunya di belakang sana. Terus kelas 2-nya dulu itu enggak ada kelas 7 ya, tapi kelas 3. Iya. Ayo lanjut. Oke guys, tiba-tiba ruangan ini pas saya kesini teman-teman jadi pas langsung mati lampu. Emang pernah ada pohon di sini? Pohon apa tuh? Kalau pohonnya saya nggak tahu, jadi sekarang diganti sama pohon ini. Pohon yang kecil. Ya, pohon yang kecil. Ayo kita explore lagi di tempat yang lain. Tapi ini kita keliling ngevlog kayak gini nggak berbahaya tuh? Insya Allah. Gak ada barang-barang berharga nih. Ini kelas berapa sih? Gitu. Ayo kita lanjut. Tempat-tempat paling besar. Dulu saya waktu sekolah di sini gak ada. Gak ada lokasi ini nih, apa ruangan ini? Ini kelas berapa? Tempat apa ya? Oh, sekolah ini tuh bangku ya. Tuh kan, teman-teman, tiba-tiba mati lampu teman-teman. Ngerjain banget nih. Pas gue kesin langsung muah guys. Aura negatif langsung bermunculan di ruangan ini teman-teman. Oke, okay. Kita lanjut lagi sama gue agak kuat kalau di sini. Ini acara pramuka anak-anak, tapi sepi banget ya, sepi, gak ada api unggun. Ada gak? Ini banyak punya tempat ini terbengkalai. Di mana sih itu acaranya, di mana sih? Tuh kok di kayaknya di belakang sih. Ini acara api unggun tapi sepi kayak gini, serem banget. Lapangan itu? Itu bukan. Ini guys, ruangan guys. Kalau malam sepi ya, Jis. Kepala ini.
Oh, itu tuh acaranya di sini, teman-teman. Acaranya di sini cuma kita gelap ya. Gelap. Acaranya itu di depan cuma kita gelapin ya. Lokasinya mungkin sama pihak guru dari sini karena ingin penyalaan api unggun, teman-teman. Kelihatan apinya seperti itu doang tuh, teman-teman. Mungkin kali ini saya gak bisa ketemu lagi sama anak nih. Bukan ketemu lagi ya. Gak bakal ketemu karena banyak banget orang-orang di sini, anak-anak sekolah di sini ya. Nah, gitu ada pembakaran api unggun nih, teman-teman. Gue tahu anak saya di mana. Lagian posisinya gelap juga nih. Itu gelap banget. Ini lokasi sekolahnya itu pinggir pantai ya, di daerah Ciparanti Seda ya. Cuma ini posisi jarak ke anak-anak jauh banget. Ini penyalaan obor kali ya, mau buat api unggun, teman-teman. Oke. Mohon maaf ini goyang-goyang karena kita pakai zoom ya, teman-teman. Di mana? Tuh. Yang mana? Lu mana, Jis? Eta anu kadua ti dieu. Oke guys, penyalaan api unggun sudah dimulai dan udah dibakar, teman-teman. Ini penyelenggaranya kayaknya sengaja untuk digelapin ya di seluruh sekolah, teman-teman. Sini saya belum menemukan anak saya, teman-teman. Mudah-mudahan ya nanti bisa ketemu ya. Soalnya tadi pagi dia berangkatnya gak bawa HP, gak dikasih duit ya, teman-teman. Gak bawa motor juga.
Ayo teh tiara teh. Mau itu eh? Iya guys, rapi, tamat. Oke guys, ini acaranya sudah selesai teman-teman semuanya. Saya selalu buat kalian semua yang udah menonton dan juga buat anak-anak, semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan pintar selalu ya. Semoga masa depannya cerah buat anak-anak ini ya semuanya. Satu sekolah, terutamanya buat guru-guru, terima kasih udah mengajarkan murid-muridnya dengan baik ya. Saya selalu buat guru-gurunya, buat keluarga, anak-anaknya juga, buat semuanya aja ya. Semoga selalu dikasih kesehatan, perlindungan, dan rezeki yang banyaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah segitu dulu teman-teman, saya mau cari anak saya dulu ya, vlog kita malam hari ini. Dan terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka dengan channel saya ini, like, comment, and subscribe ya. Terima kasih, see you, bye bye di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak saya nih ketemu ya. Oh guys, kembali lagi bersama Ara. Gue cantik.